Selamat pagi, selamat datang di channel Mas Uteknik. Sudah lama saya tidak upload ya. Baik, saya akan tunjukkan pompa 8 dim pesanan dari Ciamis. Ya, ada pesanan 13 biji, cuman kita rampungkan hanya 5 biji. Nah, seperti apa pompa Intan atau pompa sentrifugal? Biasa disebut pompa keong gitu ya, tapi sistemnya sentrifugal. Baik, simak setelah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung channel Mas Uteknik dengan cara subscribe. Doa kami semoga usaha diberikan kelancaran serta hasil yang berlimpah. Salam pejuang pangan. Oke, di bawah saya sekarang ini sudah ada pompa 8 dim yang sudah saya pajang. Ini menunggu jemputan dari Ciamis, nanti akan datang ke sini langsung membawa kendaraannya ya. Ini di toko cabang kedua. Baik teman-teman, sebelumnya saya mereview, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat perkembangan update tentang teknologi pertanian dan juga tentang alat-alat pompa air. Salam dari Mas Uteknik, salam pejuang pangan Indonesia. Sudah menonton video saya dan juga yang kawan-kawan baru berkunjung di channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya dan mendukung channel Mas Uteknik agar bisa menjadi channel inspiratif untuk pejuang pangan Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pompa sentrifugal yang digunakan untuk perairan di pejuang pangan Indonesia ini ya. Seperti apa penjelasan saya ini? Semuanya ini, yang pertama, semuanya ini menggunakan remes. Tanpa seperti apa remes tersebut? Nah, remes itu seperti ini ya. Ini di remes. Ini semuanya menggunakan remes. Kemudian yang kedua, di sini menggunakan as kipas biasa gitu ya. Ini as kipasnya ini. Nah, kenapa kok biasa? Karena memang requestnya ini yang biasa, standar biasa semuanya. Nah, adapun yang kita bisa cara melihatnya antara stainless dan tidaknya itu bisa dari kipasnya. Kipasnya di sini dia menggunakan cor-coran. Kalau yang stainless itu dia menggunakan besi stainless tapi ada bekas las-lasannya. Nah, ini mulus cor-coran gitu ya. Oke, paham? Sekali lagi buat teman-teman yang baru melihat video saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk saling menjadi seduluran dan bisa mendukung channel Mas Uteknik agar bisa menjadi channel pertanian, teknologi pertanian yang spektakuler. Nah, sekarang kita ukur diameternya. Diameternya yaitu 8 in ya. Dan dari dalam ukurnya. Nah, dari dalam ini 8 in pas ini ya. Oke. Berarti sudah standar dengan apa namanya? PVC itu ya. Kemudian ini apa nih? Oh, biasa. Kemudian yang kedua, yaitu yang ketiga, ini menggunakan 4 jalur ya, menggunakan 4 jalur. Di sini pulinya pakai 4 jalur, 1, 2, 3, 4 ya, pakai puli B. Adapun besar standarnya di sini itu ukurannya yaitu
18 ya, ukuran 18. Nah, seandainya ingin dirubah dengan water seal ini bisa, tapi ini harus dicowak di sini ya. Ada video-video saya yang tertanam sudah saya beli itu ya. Kemudian ini adalah tusen atau klep ya, sistemnya bukanya seperti ini. Ini klepnya, klep 8 dim. Kemudian selanjutnya ini ada ukuran 3 setengah untuk pendinginan yang ada di mesin. Baik, seperti ini review yang saya berikan kepada teman-teman untuk mengedukasi. Nah, adapun tentu-tentu nanti akan saya sampaikan di video saya selanjutnya atau saya selipkan di sini juga. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ini digunakan biasanya kalau kemarin saya kirim ke apa namanya, ke situ Bondo, itu digunakan untuk bor itu bisa, karena mereka juga tahu cara pemasangannya. Nah, kalau di daerah sini itu digunakan untuk aeralan atau bisa disebut untuk pengairan yang ada di Bengawan Solo. Itu menggunakan ini kurang lebih jaraknya itu ada 6 PVC itu 6 ke atas, kemudian pengambilannya itu sampai 3. Berarti menandakan powernya juga tidak bisa diragukan lagi, pompa Alcon atau pompa sentrifugal seperti ini. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Review dari saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video saya dan sudah subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam menjalankan isinya, dan yang belum subscribe, subscribe ya. Semoga kita saling bersaudara, bisa saling bersilaturahim sehingga isinya akan selalu bertambah. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akan tentukan beberapa alat-alat teknologi tempat lainnya. Salam masuk teknik, salam pejuang pangan Indonesia. Sampai jumpa. Ini mau diangkat untuk dikirim ke Surabaya.